kita membangun diri yang beriman penuh kasih murah hati, yang peduli dan memahami sesama. Di jiwai Allah Tritunggal, dibimbing Sang Gembala, bersama membangun komunio yang murah hati dan maha rahim. Kau saudaraku, keluargaku, meski berbeda, satu umat Allah. Mari bergandeng tangan, sebenarnya akhirnya bukan mengevaluasi program. Mengapa kok program dievaluasi? Yang mau dievaluasi adalah diri kita sendiri. Diri kita ini, saya sebagai imam, saya sebagai ketua KBG, saya sebagai pengurus KBG, saya sebagai koordinator seksi-seksi di KBG. Evaluasi diri. Jadi evaluasi itu bukan hanya jeleknya. Nah inilah kita sering salah. Mengapa seringkali kita takut evaluasi? Jangan-jangan nanti saya diserang. Bukan. Evaluasi itu positif dan negatif. Negatif pun sebenarnya bukan kata negatif, yang perlu diperbaiki. Jadi jangan lupa, evaluasi itu harus, dan saya harap lebih banyak positifnya yang kita lihat daripada yang pada upaya untuk membangun komunio. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berupaya supaya mutu komunio hubungan persaudaraan di antara kita semua ditingkatkan. Saling menolong satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Secara khusus, saya ingin mendorong agar komunio kita, persekutuan kita, KBG kita, keluarga, kelompok-kelompok, paroki, menjadi komunio yang murah hati dan berbelas kasih satu sama lain, khususnya memberi perhatian kepada mereka yang menderita dan sakit. Demikian juga, semoga komunio kita menampilkan wajah yang maha rahim, saling mengampuni. Saya mendorong agar pada tahun yang khusus ini kita mengupayakan rekonsiliasi, perdamaian jika diperlukan di antara anggota keluarga, kelompok yang masih berselisih. Semoga dengan tahun komunio kita bersedia untuk saling mengampuni dan mengupayakan perdamaian. Semoga Tuhan memberkati upaya-upaya kita semua. Untuk tahun yang khusus ini juga telah diciptakan, direkam dan dinyanyikan sebuah lagu tentang komunio. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam proses pembuatan lagu ini, khususnya juga yang mereka yang menyanyikannya. Semoga dengan lagu ini kita didorong, diberi inspirasi untuk sungguh-sungguh dan bersemangat mewujudkan komunio yang berbelas kasih, murah hati, dan saling mengampuni.